Oke, halo guys, ketemu lagi dengan Eko di konten RTA kali ini nih. Ya, seperti biasa bermain di akun Ragdoll kali ini. Ya, RTA biasalah, dari akun Ragdoll lah. Oke, kita langsung aja ke match. Yang pertama, Soul SX. Siapa nih? First pick, ngolong lah. Karena mau pakai immunity, bingung nih. Langsung di counter begituan. Kayaknya lebih enakan pakai Antares gak sih? Antares buat counter si ini Oliver. Lalu ada Verde, saya pakai Ragdoll sama Juno kali. Juno nggak takut sih sama Nana. Ini kemungkinan nggak tahu sih yang terakhir di pick apaan, dan kemungkinan dia bakal ngeband ke Riley. Di sini aku jarang banget sih pakai dua healer kalau ada molong. Molong cuma buat kayak single snipe aja. Oke, dia bakal ngeband ke molong nih. Kalau misalkan kaki bisa dibunuh aman nih. Oh enggak, dia ngeband ke ini ya, high speed, dan ya nggak tahu sih. Ini bisa bunuh ke kaki, kaki mati, dan ya bisa menang. Kita cek, semoga aja kena death break dari Nana ya. Oke. Oh, dan duluan. Berhasil. Nice banget. Bisa stun gak sih? Oh, nggak bisa stun ya. Mati kah? Maksudnya masih tahan sih. Nice. Aku bisa ngeheal di sini. Nice stun. Dan Verdinya nggak counter ya, nice banget. Nice banget, Verdinya nggak counter kan. Oke, mati. Nice counter, gila banget. Antaresnya lagi aktif ya bun. Gila, Antaresnya bagus banget. Nice banget, gila Antaresnya. MVP banget gak sih? Gila Antares. Stunnya belum masuk. Gila ini Antares asli. Antares lagi cakep banget. Gila Antares. Orang kayaknya kena mental gara-gara Antares deh. Oke, langsung aja match kedua. Gila kena mental gara-gara Antares. Guil Gulit Gang. Gambarnya sih Ryu ya. Wah, ini combo Dominic nih. Combo Dominic agak bahaya nih. Harus cepet-cepet dimusnahkan. Dia nggak ada buffer ya. Terus dia boostingnya pakai begituan, dan saya pakai Leo Icarus. Ya Ragdoll Icarus dulu. Dia bakal ngambil Nana nggak tuh? Jelas ada buff attack ya di situ ya. Chloe agak sayang dibawa Samad kali ya. Samad seboom gitu langsung. Tapi agak kurang sih damage pesamat. Gini sih, bisa ban buffernya aja. Ini pasti Verde-nya Verde outspeed. Verde outspeed itu pasti. Oke. Gak ada Deathbreaker. Aman sih, gak ada Deathbreaker. Tapi gak tahu tahan apa enggak. Kita lihat, masih bisa nge-shoot sih. Ini yang jadi masalah adalah si Dominic. Masalah semua sih. Selama ini bisa bertahan sih aman. Langsung loncat GG Gaming. Loncat. Dia Inter Icarus. Additional turn bagus banget. Additional turnnya mantap. Mantap. Additional turnnya bagus banget. Dan jelas ya aku bakal jalan duluan lah. Karena di ini ya di trigger ya barusan ya. Di trigger pakai ya dulu deh biar aman.
Oh, counter tuh. Ini dulu. Oh, kalah speed. Kalah boosting. Oke, matiin pasifnya. Nice, Deathbreak mati. Deathbreak, nice. Heal. Gak apa-apa, counter. Ada ragdoll kok buat ini. Man, mati tuh. Gak sih, belum mati. Resisten gila, mati. Nah, aku tuh main biasanya nggak pernah pakai immunity sih, karena nggak ada busa, ya ampun. Anda punya busa. Mati kau. Oke, lanjut lagi. Gila, ragdoll sama Antares, gila banget. Nanti Antaresnya ngeri. Let's go. Oh, Oliver. Apakah ada Oliver Masya nggak sih? Ini kayak gini-gini ya, ada Oliver Masyaan. Wow, Kitian. Nggak pusing nih kalau Kitian. Kitian Haidang. Oh, nggak mau kena counter dari ini ya, Verde ya. Leo Ragdoll deh. Mungkin bakal ada satu stripper lagi sih. Oh, buat putir, booting. Kalau ada satu stripper lagi, kira-kira siapa tuh? Orang kok dipancing sama Chloe bintang 5? Gimana ya? Oh, dia akan nge-ban Molong. Molongnya bakal dilepas. Weh, yang itu ya ngeband ke ragdoll. Ini aku bakal speed sih. Ngapain pakai speed? Kita lihat. Chloe-nya pakai Nemesis sih. Sengaja bintang 5 aja biar HP-nya tipis terus biar gampang ke-trigger aja. Dan memang masalahnya ada di sini sih. Lah, anjir, gak berani nge-hit. Gak masalah. Belum dipakai ya dia. Nice banget. Nice, aduh tapi sayang gak mati ya. Sayang banget gak mati tuh. Wah, kena sun di situ. Bakal dapat jalan nggak sih? Kalau nggak mundur, Leo-nya aman. Lah, Leo-nya mundur. Oh nggak, aman. Sip, Kitian mati. Pakai immune. Deathbreak aja. Ya nggak masuk Deathbreak-nya. Ya udah, matiin si Oliver aja. Oh, dia mulai ngehit ke situ ya. Kita cek. Oh, maksa sakit sih dan mulai sakit. Oke, aman. New. Oke, skill 1 dulu. bisa ya masuk ya. Ya ampun. Additional term, nice mat. Ya nggak masuk lagi ininya. Nice, ada poison masuk. Kena, oh nggak kena cut. Kalian bakal kena cut. Aman, Chloe bisa ngeheal. Ngehealnya Chloe berasa ya. Stun. Sakit tuh.
Tunggal tunggu aja ini. Oh. Nice. Oh, belum bisa. Kan udah bisa kita ini. Leonnya mati enggak sih? Oh, aman. Leonnya gila. Tahan banget Leonnya. GG game. Wah, langsung nyerah dia. Oke. 3 match dan win streak. Oke, sekian untuk RTA pada kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka combo ragdoll beginian. Ragdoll Leo Molong mungkin buat kalian yang butuh inspirasi buat combo-combo bisa cek aja gameplay. Terima kasih. Eko Jin pamit. Sampai jumpa di next konten berikutnya, guys. Bye-bye.